deadlift itu sangat menyenangkan. Mie ayam. Nyam. Ya, tumbal. Goblok. Ini pamsit. Enak. Kamu belum mandi ya? Kamu juga. Belum mandi nyari makan. Jadi gue baru sampai rumah, abis nganterin cewek gue ke airport. Sekarang udah waktu menunjukkan pukul 4 sore. Nge-gym enak nih, mari kita ngopi. Let's go. What's up guys, gue lagi on the way ke gym sekarang. Hari ini gue mau latihan deadlift. Deadlift itu sangat menyenangkan. Jadi deadlift itu buat otot apa aja sih? Sebenarnya sih majornya banyak. Ada lower back, hamstring, shoulder juga kena, forearm kena, bicep kena, quads kena. Tapi dia sebenarnya lebih fokus di lower back sama otot pantat. Jadi seperti apakah deadlift itu? Ini dia. Jadi gue baru selesai nge-gym, gue tadi deadlift, semua deadlift. Terus abis itu gue latihan sedikit shoulder, shaping aja. Tadi gue shoulder latihan stroke sama lateral raise. Abis nge-gym gini, berenang enak kayaknya. Oke, let's go. Hello there. Jadi sekarang udah jam 11 malam. Saatnya jemput sang kekasih. Jadi dia landing jam schedule jam 11.45. Tapi dia bakal landing before 10.30. Jadi waktunya gua jalan sekarang. Kalau gua telat, game over baby. Let's go. Jadi gue udah sampai airport dan dia belum landing juga. Landing kira-kira 15 menit. Papa lah nunggu daripada dia yang nunggu nanti ribet kayak benang kusut, ribet. A few moments later. Terus sekarang gue punya masalah. Sakit perut. Bisa tiba-tiba batang begitu saja. Belakang gue ada WC sih. Cuman kayak males bos. Enak kan di rumah ya enggak? Coba gue tahan lah. Sambil nunggu gue mau share aja. Gimana sih sebenarnya supaya kita tetap fit terus? Ya kita mesti setiap hari konsisten olahraga. Terus kita mesti mengerti apa yang kita makan.
menjauhkan makanan-makanan yang tidak kita butuhkan, seperti processed sugar. Olahraga itu banyak ya pilihannya. Lu bisa naik sepeda, jalan, lari, nge-gym. Lu bisa push up, squat, bisa banyak bodyweight training, bisa berenang. Kalau menurut gua, punya badan sehat tuh enak sih. Bangun tidur seger, mau ngapa-ngapain enak, gak ada masalah. Enak deh pokoknya deh, gak gampang ngos-ngosan. Terus lu mau aktivitas olahraga apa aja juga enak. Terus pakai baju apa aja juga lebih pede. Tapi menurut gua setiap orang punya cara berbeda-beda. Kalau gua sih, aktivitas gua coba spend waktu hampir tiap hari olahraga. Mau nge-gym kek, berenang kek, mau latihan Brazilian Jiu-Jitsu kek. Pokoknya gua harus stay aktif terus. Ya gua buat itu sebuah lifestyle atau part of life. Ya kayak mandi lah. Jadi ya kalau gak olahraga tuh kayaknya gak enak banget badan. Ya kayak lu seharian gak mandi, ya gak enak lah. Jadi gua sampai rumah, terus ada yang lapar. Pengennya sih gak makan. Akan tetapi,